Pasukan militer pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanalos Maue berhasil mengevakuasi 3 orang anak korban tenggelam di kawasan Pantai Anu, Krungmane pada Minggu 21 Juli kemarin. Ketiga korban tenggelam berhasil ditemukan setelah pencarian sekitar selama 5 jam oleh tim dari Posal Krungkuku bersama tim SAR Lanalos Maue menggunakan kapal patroli keamanan laut Unga dibantu nelayan setempat. Dari ketiga korban, 2 diantaranya ditemukan meninggal dunia, sementara 1 korban ditemukan selamat. Diketahui ketiga korban merupakan anak warga asal Dusun Tano, Pantai Anu, Krungmane, Desa Cotserani, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara. Atas kejadian tersebut, pihak Lanalos Maue menghimbau kepada orang tua warga sekitar agar lebih waspada dan mengingatkan anak-anaknya bila hendak bermain di pantai guna menghindari kejadian serupa menimbulkan korban jiwa. Ikuti terus perkembangan informasi selanjutnya, tetap semangat dan selalu bersyukur, serta jangan lupa untuk bahagia.